Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di channel Belajar Komputer. Seperti yang teman-teman lihat, kali ini kita akan lanjut pembuatan website dengan WordPress.org. Oke, langsung ke TKP. Terakhir, kita cek dulu WordPress kita yang di localhost ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah aktifkan SAM-nya. Sudah aktifkan localhost. Kemudian nggak salah namanya WordPress. Ya, ini dia tampilan kita terakhir di video pertama tentang WordPress.org. Kita buat CV Putra kemarin ya. Oke, sekarang bahasan kali ini adalah ini dia. Nanti kita akan coba mengganti tema. Komputer saya udah connect internetnya. Nanti kita bisa cari tema yang sesuai dengan kita. Kemudian nanti kita akan menambahkan menu di tema yang sudah kita ganti. Nanti kita buat page baru. Kemudian membuat contoh postingan baru lah ya. Oke, langsung saja. Kita akan langsung mengganti tema ini supaya lebih cantik lagi, lebih indah lagi, lebih bagus lagi. Oke, pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Kita harus masuk ke jendela login kita ya, atau admin. WordPress. Oh, sorry, gimana caranya? WP admin, enter. Nah, teman-teman jangan lupa ini adalah username dan password awal ya. Kemarin saya kasih nama Putra, kemudian Putra 123 pagar. Ini passwordnya. Oke. Kita tunggu untuk bisa login. Nah, ini dia dashboardnya. Oke, PHP update your. Nah, ini ada informasi-informasi. Kalau versi PHP nanti teman-teman tinggal menyesuaikan ya. Oke, kita langsung mengganti yang pertama apa? Tadi mengganti tema. Nah, sebelumnya kita cari dulu teman-teman. Saya pernah buat website untuk El Azam Pondok Pesantren. Nah, ini kira-kira tampilannya teman-teman. Nanti kita bisa modif atau ya minimal kerangkanya seperti ini. Oh, saya baru ingat. Oke, temanya adalah Color Mac. Kita nanti akan cari. Oke, temanya Color Mac. Nanti ada menu-menunya seperti ini. Kita bisa tambahkan atau kita modif. Yang penting kita tahu cara membuat menunya seperti ini. Oke. Nah, yang pertama kita install terlebih dahulu. Ini udah masuk. Kita masuk ke jendela tema. Ya. Tema. Oke. Kita tambah baru. Ini waktu sebelumnya ya. Jadi masih default yang offline. Nah, sekarang kita akan cari karena kita udah online. Ingat teman-teman harus connect ke internet untuk bisa mencari. Sebenarnya temanya banyak sekali ya teman-teman. Temanya banyak sekali, tinggal menyesuaikan. Kita juga nggak direpotkan. Pokoknya kita silakan coba apa salah satu. Kemudian kalau cocok kita aktifkan. Kalau nggak cocok kita ganti atau kita delete. Nah, tinggal di klik salah satu. Oke, langsung saja biar member singkat waktu. Tadi kita udah pilih misalnya kayak Pondok Pesantren El Azam ya, kira-kira tampilannya begini. Backgroundnya putih ya, nanti kalau kita mau ganti bisa diganti. Oke, color mix. Berarti kita cari aja color mix. Teman-teman bisa explore lah pokoknya tentang tema ini. Color mix. Oke ya, kira-kira ini. Kita langsung install ya. Yang seperti ini teman-teman, ganti tema ini sebenarnya sih nggak WordPress.org saja, tapi sama bisa jika teman-teman pakai WordPress.com yang dari WordPress juga ya. Caranya sama, tinggal pilih, nanti asal connect ke internet teman-teman bisa menyesuaikan tema-tema yang dipilih atau yang diinginkan. Sambil menunggu, masih install ya, masih install teman-teman. Dia harus connect ke internet. Untuk tema-tema ini, jika teman-teman sudah punya banyak referensi website-website sih, tinggal menyesuaikan ya.
misalnya dari website ini, dari website institusi atau website organisasi atau website detikcom atau RCTI dan seterusnya yang mirip-mirip, teman-teman bisa cari di jendela tema ini. Oke, sudah selesai. Oke. Ini awalnya ini, nanti kita aktifkan. Klik. Nah, sudah aktif. Tandanya sudah aktif apa? Coba kita klik refresh. Ini dia teman-teman. Nah, sudah berubah ya. Sudah berubah. Nah, color mic sama CV Kultura. Ini sama seperti ini. Nah. Nah, teman. Oke. Sekarang kita akan lanjut untuk memanage-nya atau untuk mengaturnya. Nah. Jadi yang pertama udah selesai ya, teman-teman ya, mengganti tema. Kemudian yang kedua kita akan membuat menu. Membuat menu ya, membuat menu ini defaultnya kita udah punya ini postingan ya teman-teman, namanya postingan awal dari defaultnya atau bawaan dari WordPress-nya. Kita akan buat menu dulu, misalnya kita buka lagi Contest El Azam. Ini ada home, ini home berarti tentang. Oke. Nah, untuk tips membuat menu seperti ini teman-teman, sebenarnya sih yang paling utama nanti berkaitan dengan yang nomor 3, membuat page baru. Lebih enak saya biasanya membuat menu seperti ini. Teman-teman sudah desain dulu tampilan menunya gitu ya. Artinya misalnya seperti El Azam ini, nanti kita harus buat nanti namanya, misalnya namanya dulu tentang El Azam ya. Galeri, nanti berarti ini page-nya, ini page-nya, nama page-nya misalnya. Galeri, kemudian kontak, kemudian biaya pendidikan, kemudian pendaftaran, nanti di pendaftaran ada lagi subnya. Nah, kita harus, ini namanya page-page yang harus kita buat dulu teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya untuk CV Putra yang kita buat nanti contohnya ya, misalnya nanti ada apa biasanya pertama profil ya, mungkin ini home, profil, atau ini misalnya kayak gini nih, tentang Putra, CV Putra gitu nanti. Kemudian galeri kontak biaya pendidikan, atau galeri kontak apa lagi ya? Ya tinggal menyesuaikan lah nanti. Profil ya, profil boleh disebutin. Profil, galeri, kontak, kemudian tentang ya, jadi ada about. Kita minimal kita buat 4 halaman baru dulu atau page baru dulu. Oke, kita langsung teman-teman ya, kita langsung masuk ke sini, berarti kita ke page ya, page. Nah, ini daftar page yang sudah ada teman-teman, yang ditampilkan adalah sample page ini. Nah, ini misalnya kita nggak butuh sample page, berarti kita langsung ganti aja. Kita langsung ganti sample page ini. Atau nanti kita hapus, kita nggak pakai ya. Kita langsung buat baru aja. Page, add, tambah baru. Jadi, membuat menu dan membuat page baru ini saling berkaitan. Menu itu nanti dihasilkan dari page-page baru yang kita buat ya. Jadi coba kita akan buat dulu caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal ketik judulnya saja, misalnya ini profil gitu. Profil ya. Simpan aja dulu teman-teman. Simpan. Publish. Jadi kita hanya butuh judulnya dulu. Balik lagi. Nah, kita udah punya tuh profil ya, profil. Kemudian apa lagi tadi? Misalnya profil, oh, produk ya, nanti kita bikin ya. Produk boleh. Kita bikin produk.
profil produk atau produk, publish aja dulu. Balik lagi kita ke apa, ke halaman admin. Udah ada produk, udah ada profil, terus misalnya galeri kontak dan nanti about ya. Jadi kita bikin tiga lagi langsung aja biar cepet. Galeri Galeri, kemudian kontak, dan satu lagi tentang. Nah, itu baru halaman-halaman yang utama ya, atau yang nanti akan kita buat sebagai menu utama. Tentang. Tentang nanti isinya misalnya tentang ini ya. Tentang CV Putra. Oke. Okay. Nah, misalnya kita nanti akan membuat submenu atau submenu seperti ini. Berarti kita harus buat page lagi, teman-teman, seperti ini. Ya, misalnya apa? Di nanti kita bikin page di produk ya. Misalnya nanti kita akan buat produk. Jadi produk nanti kita bagi beberapa, mungkin misalnya misalnya produk apa, CV Putra misalnya tentang apa kira-kira, misalnya inilah fashion gitu ya, atau baju. Fashion lah ya, misalnya nanti dia punya produk fashion misalnya yang dibuat gitu, misalnya baju. Kemudian dia juga misalnya menyediakan ATK misalnya, boleh buat tulis kantor gitu, atau kita tulis tulis kantor ya, boleh alat tulis kantor. Untuk bahasa-bahasa, ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, nanti teman-teman tinggal sesuaikan ya. Ini ada galeri, kemudian ada yang lainnya, alat tulis kantor, atau mungkin juga alat tulis kantor, kemudian produknya makanan ringan. Nah, boleh-boleh aja. Atau ditambah jasa juga boleh. Terserah teman-teman nanti ya. Jadi, saya rasa cukup kita udah nanti. Atau mau ditambahkan lagi misalnya untuk yang menu tulis kantor, fashion, galeri, kontak, produk profil. Profil misalnya nanti di struktur organisasi boleh. Jadi kita tambahkan baru ada visi misi misalnya. Visi misi, visi misi dari CV Putra misalnya. Kemudian misalnya struktur organisasi boleh aja bang. Struktur organisasi
struktur organisasi. Oke, kita udah punya beberapa page. Kita sekarang tinggal men-set atau membuat menunya. Setelah kita buat page, walaupun baru judulnya saja, ini page baru, walaupun baru judulnya saja, sekarang kita akan atur supaya tampil di sini, ya, seperti halaman ponpes Al Azhar ini. Oke, caranya lanjut. Klik Appearance, kemudian ada menu. Nah, ada menu, klik. Nah, teman-teman, di bagian menu ini, page-page yang sudah kita buat nanti akan muncul. Ya, page-page yang sudah kita buat akan muncul. Kemudian, edit your default menu, berarti kita tinggal membuat menu. Nah, misalnya menu 1, tinggal klik menu saja, boleh ini, ya. Oke. Nah, udah otomatis. Oh, tadi loading ya, teman-teman. Udah otomatis dibuatkan, teman-teman, di sini. Tuh. Tinggal kita mengeset saja nih. Oke, ya. Menu 1 misalnya home kita bagi, kemudian home itu tadi nanti kita tinggal drag and drop ya, teman-teman. Untuk menyusunnya home, home itu custom link yang defaultnya juga. Kemudian kita yang pertama apa? Profil. Oke, kita pindahkan dengan cara drag and drop. Drag paling atas. Oh, sorry. Ini harus paling depan. Nah, profil tadi kita rencananya habis profil tuh produk. Oke, produk habis produk galeri. Oh, sorry, habis profil. Oh, teman-teman, tadi habis profil nanti ada submenu visi misi dulu. Oke, berarti kalau submenu posisinya begini, teman-teman. Nah, di bawah agak menjorok ke depan ini. Kemudian struktur organisasi. Nah, produk tadi ada alat tulis kantor. Atau mau langsung boleh alat tulis kantor dulu, berarti kita tinggal biar menjorok makanan ringan tadi, kemudian galeri kontak tentang ini kita hapus aja ini sampel page and then remove galeri kontak. Nah, kita seperti ini. Kalau sudah, teman-teman create menu, create tunggu masih loading ya, nanti kita bisa langsung lihat hasilnya, teman-teman, kalau ini udah berhasil ya. Oke, sebentar, create menu. Oke. Primary, oke, kita cek. Ya, home, profil sudah ada, produk, galeri, kontak, tentang. Nah, sudah ada, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini kira-kira. Home, hello world, profil, nanti visi misi. Nah, baru ada begini aja. Struktur organisasi, baru ada judul-judulnya aja, tapi secara ini menunya kita udah buat. Tinggal nanti kita isi datanya saja, atau postingannya, atau artikelnya, dan seterusnya. Oke, jadi gitu ya, teman-teman, ya. Misalnya, oke. Untuk yang berikutnya, misal kita mau menambah nih. Jadi home tuh nanti tampilan awal ini ya, apa namanya, semua ditampilkan di home. Kita misal yang keempat kita membuat postingan baru. Kita ini untuk contoh saja misalnya hello world-nya kita berarti kita kliknya di post. Postingan. Hello world-nya kita atau mau diedit boleh atau mau dihapus ganti baru juga boleh. Oke, kita edit. Oh, kategori supaya nanti terkategori. Saya tambahkan ya
postingan. Misalnya jadinya ditambahkan membuat kategori postingan, membuat kategori baru. Nah, maksudnya ini, jadi kita buat dulu. Jadi nanti untuk mempercantik juga termasuknya, kita misalnya ada berita, boleh. Maksudnya berita. Gantian kategori tidak terkategori. Add new kategori. Oke. Postingan atau artikel baru kita itu nanti dia apa berita atau info apa misalnya ya. Yang teman-teman ya, berita misalnya apa tokoh deh kalau itu deh. Mungkin di CV Putra nanti akan bercerita juga tentang tokoh-tokoh terkenal ya boleh saja. Tokoh tambahkan. Oke, kemudian misalnya apa? Misalnya makanan apa ya? Kalau itu ya, makanan tadi ada ya. Makanan. Kemudian nanti kategorinya kategori pakaian atau fashion ya boleh, boleh. Fashion. Kemudian ada kategori ATK dan seterusnya ya, kalian bisa inilah menambahkan kategori sendiri. Oke, sekarang kita gunakan kategori ini misalnya untuk di pos. Nah, misalnya hello world tadi kita ganti deh, kita edit jadi misalnya berita tentang heboh Piala Dunia atau heboh t-shirt klub atau tim t-shirt tim nas Piala Dunia. Oke, ini apa misalnya? Oh, musim sepak bola sedang melanda dunia. FIFA dengan bangga memulai ajang Piala Dunia yang bertempat di Qatar. Pada 20 November sampai 18 Desember 2022. Nah, gitulah. Nanti tentang pakaiannya ya, teman-teman silakan lanjutkan. Update. Oke, update. Oke, kita balik lagi boleh. Nah, ini kan belum terkategori nih. Kita quick edit. Quick edit itu berarti masih di sininya ya. Slug-nya nanti ganti juga jadi misalnya Piala Dunia. Kategorinya masuk ke berita, masuk ke fashion juga misalnya. Oke, kita update tags-nya. Boleh tags-nya kita tambah. Tag itu yang nanti bisa dicari ya misalnya. Piala Dunia. Oke, koma. Kemudian sepak bola Qatar Asia misalnya
Jepang, Korea, T-shirt timnas atau tim Piala Dunia, kemudian jersey tim Piala Dunia, tim update. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah berubah. Nah, CV Putra just another. Oke. Kira-kira seperti itu, teman-teman ya. Menambahkan tema, membuat menu, kemudian menambah kategori, membuat postingan baru. Nah, postingan baru boleh contoh satu lagi sebelum kita tutup atau kita next video. Postingan baru. Misalnya di judul jersey terlaris di World Cup Qatar. Misalnya, selama pergelaran World Cup di Qatar berdasarkan survei bahwa jersey terlaris adalah jersey dari tim misalnya Prancis sebagai juara bertahan. Pos. Oke, kita balik lagi. Ini tip untuk balik lagi ya. Kita tambahkan kategorinya, boleh. Jersey. Oke, kita quick aja ya kalau misalnya kita bisa pilih gitu. Quick, jadi masih di halaman sini. Berita, profession juga. Ini jersey timnas Prancis, jersey terlaris World Cup. Oke, update. Oke, kita lihat ke sini. Nah, yeah. Kita udah punya dua postingan. Dia akan muncul di sini otomatis. Red more ini tagnya ini bisa dirubah nanti untuk kita misalkan tambahkan logo bisa di sini nanti. Kita next pertemuan untuk mempercantik website. Terima kasih. Silakan dicoba. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe, kemudian like, comment, and share. Jangan lupa juga untuk terus belajar. Ya, silakan berkomentar jika ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.